Hai, halo Horas, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku, Kiriman Roh. Jangan lupa untuk subscribe ya. Baik, kita akan nge-reaction. Ini trending berapa ini, guys? Coba kita cek ya. Trending 6 ya. Wah, luar biasa nih, Betran Pito Putra Onsu. Ini gila banget, guys. Udah trending 6 nih. Ya, luar biasa. Kita doain semoga trending 1 ya. Lagu Veteran Pito Putra Onsu dari Taku Korean Version. Ini saya ambil dari channel MOP Music Channel. Waduh, saya penasaran guys seperti apa versi Koreanya. Ini pencipta lagunya kan Bapak Ferdi. Dan untuk versi Koreanya, penasaran guys. Coba kita baca dulu di deskripsinya ya. Kita bacain guys ya. Dari Taku Korean Version, Veteran Pito Putra Onsu perform. Kemudian sutradaranya tetap Ruben Onsu dan juga Jovan Arvisco. Siapa sih Jovan ini ya? Oke, penasaran guys, seperti apa penampilan Veteran Pito Putra Onsu? Langsung aja, sada dua turu. Aduh lagunya guys, lagu ya. Ini dia, dipersembahkan oleh Ola Skin Daily by Ola Shopping Depot. Oke, rambutnya udah warna putih, udah pirang-pirang gitu ya. Di awal udah enak banget suara pianonya. Aduh, merdu banget ya. Wah. Stop, guys, di awal udah enak banget. Serasa apa ya, nonton Korea, nonton film Korea, nonton drama Korea. Dan ini soundtracknya. Semoga aja lagu ini jadi soundtrack drama Korea sana gitu kan. Aduh, aku jadi merinding guys di awal, enak banget. Lanjut. Aduh, ini gokil guys, gokil banget. Aduh, suaranya udah kayak opa-opa Korea juga, penyanyi-penyanyi Korea nih. Parah banget, bagus banget, gokil. Wow. Oh. Stop. Guys, dia kayak nulis diary gitu ya. Kemudian di sini gayanya rambutnya udah Korea banget. Belah tengah gitu, belah samping. Kemudian apa ya, kostumnya juga udah Korea banget. Emang sih bukan hanya lagunya aja Korea, semua serba Korea. Wow. Keren banget Opa Betran. Lanjut. Aduh, lagunya emang sedih sih. Wow, udah kayak lihat video klip boyband Korea. Wih, Korea banget. Wow, ada tulisan bahasa Indonesia ya. Tetap Indonesianya itu ada. Dia mencampakkan kertas gitu ya. Mungkin isinya hampa sendiri. Wah. Sedih masa lalu. Keren ya. Masa lalu itu
yang lalu biarlah berlalu gitu kali ya. Aduh, Korean style banget. Arena banget. Nada rendahnya itu enak banget. Yes. Ini. Gaya-gaya itu Korea semua, guys. Bingung. Ini udah semakin dewasa, makin ganteng ya. Pinter banget dia bahasa Korea ya. Aduh, jadi pengen belajar. Saya aja guys belajar bahasa Korea susah nyebutinnya dia. Aduh, dia berbakat, kreatif. Masih muda mau belajar gitu ya. Salut banget nih buat veteran itu Putra Onsu. Walaupun ini lagu Korea, versi Korea gitu kan. Karena mungkin kita udah tahu lagu Indonesianya artinya seperti apa, jadi sedih juga dengerin lagu Koreanya guys. Oh, ini bahasa Indonesianya. Tuhan. Aduh, gayanya udah kayak artis Korea, penyanyi Korea. Semoga lagu ini jadi soundtrack drama Korea sana ya. Aduh, ini keren banget, bener deh. Guys, ini semoga trending 1. Kita rame-rame nih BSP ya, agar kita buat ini trending 1 guys. Luar biasa deh. Ini keren banget ya. Ini keren banget, luar biasa. Aduh, bingung lah. Kalau ngomongin tentang Better Beto Putra Onsu selalu memberikan kejutan ya guys. Setiap lagunya, setiap konsernya juga. Idenya juga, ini ide siapa gitu ya buat versi Korea. Salut banget. Salut banget, semoga artis Korea yang ngeliat ini trending sampai masuk ke negeri ginseng gitu, ada yang komen juga. Semoga aja guys ya. Luar biasa nih. Oke, okay, semoga trending 1. Jadi dengerin lagunya guys, serasa dengerin apa ya, lagu apa ya, drama Korea. Dan ini soundtracknya gitu loh, luar biasa. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe. Horas.